masih bisa diselamatkan. Alia langsung kirim ke seorang Rani. 6-5 tembus di tangan para pemain dari KM Jaya. Akhirnya oleh Dimana kali ini namanya nomor punggung 9 seorang Amel akan coba-coba membuka sayap lebar-lebar sebelum pas kecuba ada Ambar Zanda Kekon Rani cukup berbahaya namun masih bisa dimengkan Juhaidar gerak lambat saja sayang sekali nampaknya tergesa-gesa saudara Safira ini akhirnya lahirlah untuk angka yang pertama saudara-saudara 1-0 satu menyerang kosong mempertahankan diri masih kali ini nampaknya seorang Cecil sayang sekali seorang Cecil terlalu menyokit di garis net saudara akhirnya lemparkan saja bola kembali ke pangkuan KM Jaya di mana KM Jaya kali ini nomor 9 seorang Safira atau maksud kami benar anak bukan job, saudara ke tengah, lepaskan pukulan caca. Mendarat dengan sempurna spike yang begitu keras dimainkan seorang. Caca saudara-saudara, akhirnya berubah angka menjadi 2-1. Dua menyerang, satu mempertahankan diri. Masih angkat dengan mudah angkat lagi ala komunikasi nampaknya seorang Amel sektor kiri berbahaya tadi masih dapat dibacar kemudian naik seorang Cindy tembus juga serangan seorang Cindy saudara hingga menambah poin 3-1 tiga menyerang satu mempertahankan diri masih tetap Juhaidar sepelakukan sudah ada anak Ambar di sana lepaskan pukulan tadi digajarkan tetapnya seorang Cindy lepasnya dengan mudah harga lagi lepaskan seorang Rani masih bisa dapetin pasir kemudah tidak ada serangan namun kurang ceramah seorang Juhaidar maka bola berpindah kembali ke pangkuan Kembar Jaya kali ini masih lari ke M Jaya nampaknya seorang Femi akan mencoba buka bola selepaskan sudah ada Johai dari sana lepas ke pulang terlalu mendokit di bibir metro sudara akhirnya enggak kembar muncul kembali terjadi 3-1 tiga menyerang tiga mempertahankan diri masih tetap hari ini seorang Femi akan membangun serangan kembali yang dimainkan ancang-ancang sejenak lepaskan sudah terima dengan tenang seorang kaca lepaskan sini masih bisa dihabisi pasir kemudah satu tiga sentera caca angkat lagi empat lagi Femi lepaskan bulan tadi masih bisa dihabisi masih namun tidak serangan sana sini empat lagi ke depan sektor kiri berbahaya tadi banyak merintil di atas net terus saudara akhirnya bola berpindah poin 4-3 empat menyerang tiga mempertahankan diri masih tetap seorang Femi akan mencoba menguasai bola sepenuhnya lepaskan juga terima dengan tendang Juhaidar gerak tipu namun masih bisa diselamatkan lepaskan lagi tadi masih dapat selamatkan lagi disimpan saja dengan mudah saudara lepaskan Rani masih ada seorang sini di sana sektor timur bahaya caca disimpan saja tidak ada serangan seorang sini open ke depan maksudnya naik seorang sini masih bisa diambil pasir ke muda lepaskan Rani gerak tipu saja ke belakang Rani sektor kiri seorang caca masih hidup namanya apa ya masih hidup bola mau memberikan lepaskan sini diganjel ketat tampaknya saudara maka pembenaran satu angka diraih kembali 5-3 lima penyerang tiga mempertahankan diri
Masih tetap boleh ini seorang Femi akan mencoba membangun serangan kembali dimainkan. Acang-acang sejenak. Konsentrasi bola sebelumnya akan bagi berbahaya. Empat sesi. Sektor kiri berbahaya Caca. Masih dapat tiba cara mudah memberikan. Lepaskan lagi Dani. Masih bisa ada pasi-pasi. Tidak ada serangan namanya. Angkat lagi. Lepaskan Dani. Tidak bisa dibaca dengan mudah bergerak seorang Rani saudara hingga menambah poin. Ada tiga ya. Masih tetap seorang Femi akan mencoba membangun serangan kembali yang dimainkan oleh seorang Femi. Konsentrasi bola sebenarnya. Ancang-ancang sejenak. Selepaskan sudah, ada Juhaidar, ompak ke depan, sektor kiri berbahaya Caca, masih dapat direndam dengan mudah, lepaskan Kadik, masih hidup berbahaya, kirim ke Semira, Rani kembali, serangan yang bertubi-tubi dilontarkan seorang Rani saudara-saudara, hingga berubah angka 7-3. 7 menyerang 3 mempertahankan diri. Masih tetap seorang Femi akan mencoba konsentrasi bola sebelumnya. Acak-acak sejenak. Sep lepaskan sudah. Tapi kali ini sepnya menyangkut di garis net terus saudara. Maka lemparkan saja bola kembali ke pangkuan nomor punggung 9. Kali ini seorang Amel akan mencoba konsentrasi bola. Timbang bola sejenak. Ancang-ancang silap, leplak-leplak sudah, ada ambar di sana, langsung ke kanan akhir berbahaya ya. Tidak bisa diambil simpati si orang Gading saudara, akhirnya berubah poin, 8-4. 8 penyerang 4 mempertahankan diri. Kali ini seorang Rani akan mencoba konsentrasi bola jam-jamnya. Sebelancarkan sudah. Umpan berikan. Lepaskan sini. Membentur net tempatnya saudara-saudara. Hingga menambah poin. 9-4. 9 penyerang 4 mempertahankan diri. Masih tetap bola dikuasai seorang Rani. Sebelancarkan. Nampaknya pelanggaran terjadi saudara-saudara. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan KM Barem di badan nomor 4. Seorang Caca akan mencoba sebelakukan sudah. Terima seorang Rani. Kirimkan di ambar. Bang sebelakang serangan di belakang. Tidak ada serangan namanya berberikan. Disimpan saja dengan mudah saudara. Langsung lagi berbahaya. Masih bisa ada bersibasi. Langsung selama kali ya. Digajal ketat tampaknya. Langsung seorang tadi. Ternyata menyasar penonton saudara. Akhirnya berubah poin. 6-9. Ada penyerang sembilan mempertahankan diri. Masih tetap saudara Caca. Ada seorang Rani di sana. Umpan Safira. Cukup dramatis bola-bola kijang yang dimainkan oleh Maya Indri. Akhirnya menambah poin. 6-10. 6 maksud kami. 10 penyerang anda pemerintah. Masih seorang Gading akan menguasai bola sebelumnya. Sebelantarkan sudah. Om pemberikan. Lepaskan Cindy. Nampaknya tembus pergerakan seorang Cindy saudara-saudara. Akhirnya bola berpindah poin. 7-10. 7 menyerang 10 mempertahankan diri. Masih tetap saudara Cindy akan coba-coba menguasai bola sebelumnya. Sebelepaskan sudah. Terima Gading. Ternyata tidak masuk nampaknya dibiarkan dengan pandangan mata saudara-saudara. Akhirnya berubah angka 11-7. 11 penyerang 7 mempertahankan diri. Masih kali ini Maya Indri akan coba-coba lakukan cep. Terima pembelakang. Mau memberikan Juhaidar coba-coba. Tidak masih bisa diantisipasi. Langsung diambil. Salah komunikasi antara Safira dengan seorang Gading. Akhirnya merambah angka kembali menjadi terjadi 8-11. Aku dapat gambarnya. Ali Fiona akan mencoba membangun serangan kembali Fiona.
Konsentrasi bola semuanya diberikan oleh seorang Piona. Siap melancarkan juga. Ada Alia di sana. Lepaskan Rani. Lagi-lagi tertembak lawan tempatnya terus saudara. Akhirnya lemparkan lagi bola kembali ke Pakuan. KM Jaya. Mana KM Jaya? Kali ini dia mencoba mundur ke belakang. Konsentrasi Alia. Ancak-ancak siapa gerakan yang tujuh. Sebelancarkan sudah asing di empat lagi. Lepaskan pukulan. Mendarat dengan sempurna saudara. Hingga angka berubah 9-12. Seorang Mauzi Cecil. Kali ini dia mencoba bergeser ke belakang. Seorang Cecil akan mencoba membangun serangan kembali mainkan. Ada Ambar Zana empat lagi Sabira. Diganjel ketat tambahnya saudara. Maka pembendaran satu masih tetap nampaknya ada bola dipegang sebenarnya oleh para pemain dari KM Barem. Masih tetap seorang Cecil akan mencoba menguasai bola sebenarnya. Ancang-ancang siapa gerakan yang akan dituju. Sep lepaskan sudah. Ada Ambar, umpan lagi Sepira. Masih ada sini sana, Persesin. Lepaskan Juhaidar. Masih ada Gading, hampir saja tabrakan terjadi. Masih ada Felsen terbaik. 1, 2, 3. Lepaskan Juhaidar. Hal ini lagi lagi. Salah komunikasi Ambar. Angkat terbuka, umpan ke depan. Dramatis dimainkan seorang Juhaidar. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 11-12. Bagaimanapun Bisawer masih tetap bola dipegang sepenuhnya. Ancang-ancang masih tetap jauh meninggalkan lapangan saudara-saudara. Akhirnya bola berpindah kembali ke Pakuan. KM Jaya. Mana kali ini KM Jaya akan mencoba nampaknya nomor punggung 9. Akan coba-coba Sabira. Angkat kaki Cecil. Om memberikan Juhaidar. Masih bisa diselamatkan. Alia. Langsung kira ke suara berani. Nampaknya tembus di tangan para pemain dari KM Jaya. Akhirnya menambah poin. 14-11. Seranena keram tuh. 14 menyerang 11 mempertahankan diri. Masih tetap kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh tong direng tong diriukeun deung ngaunjar gitu. Seorang Sapira sebelumnya sudah om memberikan dan terkecoh lawan namanya saudara. Akhirnya bola berbentuk poin 12 menjerang 14 mempertahankan diri. Pada bola masih tetap dipegang sepenuhnya oleh anak-anak dari KM Jaya. Juhaidar, kali ini dia akan mencoba konsentrasi bola. Sebelakukan juga, terima dengan mudah Alia, lepaskan pukulan. Masih dapat dibaca dengan mudah. Langsung salah komunikasi kembali terjadi, saudara. Akhirnya merubah poin 15-12. 15 menjerang 12 mempertahankan diri. Pada bola kali ini dikuasai sepenuhnya Femi. Angkat segerban. Sektor kiri berbahaya Caca. Dibaca dengan mudah saudara Caca ini. Angkat lagi, lepaskan lagi Gadi. Menghilang jauh di luar lapangan saudara. Akhirnya berubah poin 13-15. 13 menjerang 15 mempertahankan diri. Masih tetap kali ini dia akan mencoba. Seorang Amel akan mencoba sebelakukan. Ancang-ancang sejenak. Bagaimana? Terlalu longsornya Zalong meninggalkan lapangan saudara-saudara. Hingga berubah poin. 16-13. Lebih satu ini open mic. 16 menjerang 13 mempertahankan diri. Masih tetap bola dikuasai sepenuhnya. Konsentrasi bola cukup cermat. Cindy langsung selamatkan corak Caca. Halo saja ke belakang. Nampaknya terlalu long jauh meninggalkan lapangan saudara.
hingga merubah poin 17-13. 17 menjerang 13 mempertahankan diri. Membasko pasti bahwa napas nampaknya anak-anak dari KM Farm ini. Sepelomparkan sudah. Angkat dengan mudah. Lepaskan pukulan Juhaidar. Tidak ada serangan namanya. Masih dapat dibaca. Lebih dari yang banyak Indri. Masih hidup namanya bola. 1, 2, 3. Diganjal ketat nampaknya. Lepaskan Cindy. Masih bisa dia mangsa Alia. Lepaskan Alia. Tembus juga pergerakan seorang Alia terus saudara hingga menambah poin 18. Di mana bola kali ini masih tetap dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari KM Parang. Akan mencoba lakukan sudah terima Juhaidar membunuhkan Siti masih dapat dibaca mudah lepaskan lagi masih hidup namanya bola Sapira tidak ada serangan namanya umpan lagi Ambar lepaskan Alia masih bisa ada mesin pasir dengan mudah lepaskan Juhaidar masih hidup namanya bola nampaknya kurang cermat terus saudara hingga berubah poin 14-18 saudara. Satu demi satu dia melaju terus. Kali ini seorang Caca akan mencoba lakukan cel. Terima Kadi. Ombo berikan lepaskan Alia. Masih dapat dibaca dengan mudah. Hafiz Wahidar. Darat dengan sempurna terus saudara. Hingga menambah poin 19-14. 19 menjerang 14 mempertahankan diri. Kali ini seorang Gading akan mencoba membangun serangan kembali yang dimainkan. Konsentrasi bola akan dengan mudah ombak ke depan dan Siti disimpan saja. Nah, lagi-lagi hampir saja tabrakan terjadi di lapang panas saudara. Akhirnya bola berpindah poin 15-19. Kali ini seorang Zindi pemain barisan depan yang mencoba mundur ke belakang akan coba-coba menguasai bola sepenuhnya. Konsentrasi penuh-penuh yang dilakukan Zindi angkat dengan mudah Maya Indri naik Alia dikawal ketat tempatnya terus saudara akhirnya berubah poin 16-19. 18 menjerang 19 mempertahankan diri masih tetap seorang Zindi akan coba-coba membangun serangan kembali yang dimainkan sepelepaskan sudah umpan ke depan Alia kembali mendarat dengan sempurna saudara akhirnya bola berpindah poin 20-16. Maya Indri kali ini dia akan mencoba sepelepaskan sudah terima Siti umpan berikan disontek saja lalu cepat nampaknya menyangkut di bibir netral saudara hingga angka berubah 21-16. Masih Maya Indri ancang-ancang saudara terima libero umpan berikan lepaskan Juhaidar masih dapat dibaca dengan mudah angkat lagi 1, 2, 3 Juhaidar kembali cukup berbahaya spike-spike yang dimainkan seorang Juhaidar akhirnya merubah poin 17-17 menjerat 21 mempertahankan diri. Kali ini Fiona pemain barisan depan yang mencoba mundur ke belakang konsentrasi bola sepenuhnya dimainkan oleh seorang Fiona. Nah, konsentrasi bola sepelepaskan sudah angkat Maya Indri umpan Sapira tidak bisa dimainkan dengan tenang tersaudara hingga berubah poin 22-17. 22 menjerang 17 mempertahankan diri masih tetap kali ini dia akan mencoba Alia sebelah terkat sudah Cindy umpan lagi disimpan saja dengan tenang oleh seorang Amel akhirnya menambah angka kembali menjadi 18-22. Kali yang Cecil akan mencoba membangun serangan kembali dimainkan jam lepaskan sudah om memberikan dan masih bisa dapat simpasi dihalus yang belakang tenang angkat kaki 1, 2, 3 masih dapat dibaca dengan mudah lepaskan pukulan
Untuk lawan tampannya terus saudara, maka pembendaran satu angka diraih kembali 19-22. 19-22 memutarkan diri. Masih seorang Cecil, siap lepaskan. Ada Ambar di sana, lepaskan lagi. Masih bisa seorang Amel. Salah komunikasi seorang Amel. Kurang cermat seorang Amel. Saudara, akhirnya bola berpindah poin. 23-19. Orang ayah open tadi mah dia tukang kabel open. 23 menjerat 19 mempertahankan diri. Kali ini dia akan mencoba Sepira, siap lepaskan sudah. Om memberikan, lepaskan Siti. Masih bisa dia bersimpasi. Sektor kiri coba-coba. Masih dapat dipancar ke muda. Lepaskan pukulan. Masih ada Ambar di sana. Sektor kiri berbahaya. Tidak bisa dia bersimpasi dengan mudah seluruh saudara. Hingga merubah poin 24-19 saudara. Rupanya detik-detik akhir tim dari KM Jaya main jalannya, dapat memperpanjang jalannya pertandingan pada siang kali ini. Masih seorang Sepira, sepelepaskan sudah. Ada seorang Cindy di sana, center kiri berbahaya. Masih ada Alia di sana, langsung selamatkan Gading. Masih hidup namanya bola, lepaskan nomor 4 Caca. Masih bisa diselamatkan seorang Sepira. Angkat kaki, 1, 2, 3, lepaskan kaki. Cukup berbahaya terus saudara, maka bola berpindah poin 20-24. 20 menjerang 24 menekan diri. Siap lepaskan sudah. Oh pemberikan tanya orang lagi. Nampaknya tembus terus saudara, maka terjadi perpanjangan main atau laber set terus saudara.